Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, kita berjumpa kembali kali ini dalam tutorial bagaimana cara mengatasi printer Canon yang mengalami tinta hitam tidak keluar, atau kadang kalau dipakai hasilnya bergaris. Coba sebelum kita mengerjakannya, mari kita periksa dulu printer ini seperti apa permasalahannya. Ini adalah printer yang P287. Coba kita tes print biasa aja dulu ya. Kita klik tombol logo bank sama tang atau maintenance huruf A, kemudian tekan salah satunya yang black atau yang color tombol. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini jelas hasil untuk katrik warna bagus, tapi untuk katrik hitamnya tidak bagus. Atau coba mari kita tes fotokopi. Ini ada hitam, coba kita tes. Kita tes fotokopi hitam aja. Oke, jelas hasilnya kosong. Jadi coba mari kita periksa katrisnya, ataukah ada tinta atau tidak. Kita buka katrik hitam, ini katrik hitam dan ini katrik warnanya. Oke, coba kita periksa katrik hitamnya. Ini sebenarnya tintanya hitam keluar, tapi tidak terlalu banyak keluar ya. Tapi coba mari kita isi aja. Sebenarnya ini ada isinya, tapi sedikit isinya. Isikan aja, nggak usah terlalu banyak karena untuk pang. Coba kita tes di tisu, kemudian coba kita bantu dorong pakai speed, tapi jarum suntiknya kita lepas, kita dorongkan pelan aja sedikit, tapi jangan terlalu kuat ya teman-teman semuanya, agar tidak merusak head. Pelan saja, penting. Nah, ini sudah keluar tinta, tapi belum lancar sepertinya. Pelan saja, jangan terlalu dipaksa. Ya. Ya, sebenarnya tinta sudah keluar dari katrik. Coba mari kita tes. Kita masukkan kembali. Printer.
Sebentar, sudah menjalani angka 1, berarti film itu sudah siap. Coba kita tes warna. Kita klik maintenance, tombol logo tang sama obeng. Nah, logo kita digital menuju huruf A, kita tekannya salah satu yang kita mata color. Oke, hasilnya sudah keluar, berarti sudah bagus. Tapi sepertinya masih agak ada bergaris. Seperti ini, printer perlu kita cleaning. Coba kita cleaning sebentar. Tekan tombol maintenance seperti tadi. Kembali, tekan sekali huruf A, tekan sekali lagi huruf H, tekan salah satunya adalah untuk black saja. Proses printer cleaning sedang berlangsung. Bentar ya dia. Sekarang kita tes fotokopi aja. Oke, inilah hasilnya. Sudah keluar. Sudah bagus. Oke lah begitu. Semoga cara ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.